Halo, salam pengetahuan bagi kita semua. Dampak inflasi tampaknya mulai terasa di dunia digital. Salah satu penyedia layanan internet di Indonesia menaikkan harga layanannya. Penyedia layanan internet MyRepublic diketahui telah menaikkan harga berlangganan layanan internet mereka. Hal tersebut diketahui dari email kepada pengguna. Dalam email tersebut, mereka menyebut akan ada penyesuaian harga yang dimulai di tagihan bulan Desember tahun 2022. Setiap pengguna dikenakan kenaikan harga yang berbeda, yang tampaknya sesuai dengan paket berlangganan masing-masing. Kenaikan yang ditetapkan di luar pengenaan VPN yang kini bertarif 11%. Beberapa pelanggan seluler juga merasakan kenaikan harga internet yang dibebankan oleh operator. Salah seorang pelanggan seluler menyatakan paket seluler bulanan yang ia pakai harganya lebih mahal dari biasanya. Tidak seperti biaya berlangganan internet jaringan tetap. Operator seluler biasanya meracik paket data internet dengan berbagai macam bonus, kuota, dan layanan lain. Ragam produk yang ditawarkan dalam satu paket ini membuat biaya kenaikan paket data seluler lebih sulit terukur. Biaya internet sebelumnya telah naik terdorong oleh perubahan tarif VPN dari 10% menjadi 11%. Dan itulah video dari kami. Panjang umur perjuangan, panjang umur pengetahuan. Terima kasih.